Dang, see, nah, it's time to fly, bro. What the hell? Okay. Okay. Hello Ninge no Minasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Sekai Stream. Kali ini kita akan lanjut untuk dapetin senjata Dinasti Warrior ya. Jadi kita akan tamatkan. Oke, yuk. Mainkan di sini. Tuh tomatnya. Masalahnya di sini untuk chatnya nggak keluar, Pak. That's annoying, bro. Kita coba dulu. Ini udah left kan, btw. Tinggal main doang ini sebenarnya. Udah kan ngecek ngecek chat juga ya. Susue. Deki o chitotta. Yoi, lagi live ini. Nani. Olek anjir. Oke, kita lanjut ya. Chatnya udah keluar. Yuk. Kita lanjut untuk nyari senjata. Bentar, aku mau nyari senjata dulu. Lanjut, kita nyari senjata ya, by the way. Kita lanjutin. Kita lihat dulu listnya. Otomatis. Port weapon quit ya, atau petunjuk untuk mencari senjata keempat. Oke, kita mau nyari siapa ya, senjata siapa ya, tapi udah Chao Ren Yang Wei Battle of One Castle. Pang De. Sima Yi. Yan Wei boleh sih. Mapnya apa? One Castle. One Castle nggak ada, Pak, di sini, Pak. One Castle. Kita harus namatin karakternya ya. Untuk Yan Wei kita harus namatin karakternya sih, karena mapnya belum kebuka. Mungkin kita mau ambil senjata siapa ya? Xiao Yuan. Main di Chibi ya. Kalahkan Pang Tong. Anjay Pang Tong, terus kalahkan juga Liang, kalahkan Huang Gai. Oke. Xiao Yuan. Chibi.
Hard. Sedang nyelesain Xiao Yuan dulu ya. Kita nyari senjata sekalian. Main defense, ginseng, rumuso, luck. Terus bodyguard ya, seperti biasa ambil leveling bodyguard. Jadi kita di sini untuk Xiao Yuan, kita harus ngapain aja di sini? Gagalkan semua komponen yang bisa membuat Wu bakar-bakaran ya. Jadi intinya kalian harus kill Pang Tong terlebih dahulu. Oke, Pang Tong dulu ya intinya. Oke, Pang Tong. Jadi info Pang Tong. Pang Tong mana Pang Tong? Oh, di depan kita ya. Kita harus buntutin dulu Pang Tong di belakang. これで敵戦団に攻め込めるよ。進軍経路は確保したな。みんな進め。 Kita ikuti Pang Tong dulu. Oke. Kita skill Pang Tong dulu, Pak. Nice, Pang Tong ya. Terus kita ngekill siapa lagi? Kita cekil Pang Tong, lalu Jiang Qin, Su Sheng, Pang Zhang, Jiang Qin ya. Kita cariin semua, Pak. Kita akan coba untuk ngendaliin semuanya. Ini Su Sheng di sana ya. Jiang Qin mana? Oh di sini. Berarti itu Jiang Qin lurus terus. Oke oke. Uchitota. Yes. Kita mau nyari senjatanya Xiao Yuan ya kalian. Thank you udah di tap tap ya, jangan lupa di tap tap biar masuk FYP. Ayo tuh. No. Untung ini difficulty-nya cuma 2 doang ya. Berarti nggak terlalu butuh aneh-aneh kita coy. Lanjut kita ke tempatnya. Sini. Su Sheng. Lemak napi GG sih. Lemak napi GG sih. Sudah, terus aku juga nyoba untuk kualitasnya aku naikin ya. Kualitas speed rate. Terus ngakil siapa lagi untuk senjatanya Xiao Yuan? Pang Tong, Jiang Qin, Su Sheng, terus Pan Zhang. Oke. Untuk itu ya. Wow, thank you gift-nya Bandung Man. Bandung Man atau Bandung Man? Manusia Bandung ya. Arigato.
apa itu? Nasi rames kah? Stota. Salah. Harusnya kill si Juki Liang. Ya kan, ngakil Juki Liang kan. Misi selanjutnya attack Juki Liang, tapi jangan di kill. Kenapa? Alasannya karena kamu harus nunggu sampai Chopi bilang bahwa dia adalah musuh. Oke. Atau ancaman ya. Jadi kita serang aja dia. Bikin dia mau sekarat lah ya. Nah, kita nunggu Chopi ya. Biar kita farming. Nah, ini dia Chopi. Oke, jadi itu misinya ya, untuk tanda bahwa kita bisa untuk kill itu Juki Liang. Setelah mengalahkan Juki Liang, mengalahkan dia langsung ke tengah Wu side, tengah-tengah kapal ya. Oke. Mamori wo orosoka ni shite wa narimasen. Kaze wo yobu koto wa dekimasen deshita ka? Dekimasen deshita ka? Watashi no taikei wa kekisho! Uchitotta! Yes sir. Setelah kita ke tengah kemana? Wanggai sih kita. Bobonya dulu ngakil Wanggai ini. Kayaknya ya. You can enter either defeat the enemy's nearby and capture area, just kill the enemy or wait so you command Wanggai. Oke, jadi kita tinggal nunggu untuk Wanggai nyoba mendaliin itu. Wanggai nyuruh untuk nyerang ya. Nah, ini dia. Kasih gana yo. Ini what if ketika digagalin ya jurus CP ya. Kakuen. Ini dia Wanggai. Wanggai mana Wanggai? Depan kupas. Wanggai. Anjir, aku tinggi pandai. Ah, dia mau lari, Pak. Wanggai lari, Pak. Wanggai. Jangan sampai lari dia. Oke,
Uangnya nggak boleh lari, bos. Kita kill. Dia mau musuh, Pak. Bentar, aku save dulu, coy. Tiga kali pusing aku. Buang, guys. Toko mai. Belakang gua lah. Tetap lewat sini ya. Sindekre. Yeay, kita dapat senjata. Jadi misi untuk mengalahkan, bukan mengalahkan ya, untuk mendapatkan senjata dari Xiao Yuan adalah menggagalkan bakar-bakaran. Uchitota. Itu, Pak. Tinggal kita ngekill Raja Tua ya, kita ambil senjata dulu. Jadi intinya adalah kill yang namanya Pang Tong, kill yang namanya Sugi Liang, sama kill Huang Gai biar menang. Terus kita dapat di mana ini? Senjatanya di mana, Pak? Di bawah kayaknya. Oh, ini dia. Wisu. Wisu. Nah, kita tinggal kill the King Sun Quan, Sun Ke, dan menang. Itu. Mana ini? Gendong-gendong ini dia. Oke, okay, nice. Oh, sama tempatnya Sun Quan ya. Wow, Zotai kalah, Pak. Disampah, Pak. Padahal yang ngurangi nyawa aku, coy. Tapi it is what it is. Untuk rata. So, ya. Kita ke bawah habis ini. Yep, ke sini. Terus-terus. Samping terus tempatnya Sun Quan. Sun Quan ada kan? Loh, Sun Quan mana? Sun Quan tinggal Zoyu. Sun Quan belum datang atau emang nanti? Belum ya, belum datang ya. Ngekill ngekill aja lah kalau gitu. Tengku. Uchitota. Mana nih sang siapa namanya, Sun Quan? Mana ini Sun Quan? Masa Zoyu harus kita kill juga kah? Hmm.
一人だよ。Aduh, bersin aku pak. Kita omongin kah? Senjata bang, iyo i, nyari senjata. Tinggal nyari Sun Quan doang. Udah tahu kah? Udah aku. Udah dapat aku. Ya Sun Ge. Sun Ge. Anjay. Oh, wow. Oh, kalau di HP nggak bisa musorek ya? Hah? Di HP apa maksudmu? Musorek R3 kan? Nggak tahu aku. R3 ada Vegetanya nggak? Uchi Tota. Sorek R3 kan. Waduh, kalau nggak bisa R3 pakai apa lah? Kayak setik lah. Let's go Enforcer Roto, kita dapat Roto. Veteran C. Oke lanjut sih mas. Ya pakai stick lah. Lanjut. Siapa lagi coy? Changban, Suhuang. Suhuang boleh sih, Suhuang. Suhuang belum kan ya? Changban Cao Cao. Setelah Liu Qi reinforcement datang, kalahkan Juan Yu Dang Zhangfei. Liu Qi akan datang dengan reinforcement jika Liu Bei berhasil mencapai Guan Yu unit. Oleh karena itu, kamu akan kalah. Akan kehilangan senjata jika Liu Bei surrounded before he join out. Oh, jika Liu Bei kepung. Jadi intinya adalah jangan ketemu Liu Bei dulu, nunggu sampai ketemu Guan Yu. Lama ini Changban bangke. Cao-cao lemah itu. Maksudnya? Cao-cao udah pernah, Pak. Gak dapat, Pak. Iya, nungguin itu lama deh. Ya biarin lah sekalian. Cocok gampang mati juga, masa? Masa coy? Mapnya berapa persen? Bintang 2 loh padahal loh. Terus jalan yukan mereka. Jika mereka berada di cao-cao posisi cao-cao, the neutral, the only material you should claim are the only was shot because you cannot disappear. Wow, ini bahasanya agak sulit ya. Coba dulu lah ya. Thank you.
Gift-nya sikit. Arigato gozaimasu. Kita coba suang ya. Weapon item udah kita coba lah. Nanti kalau dua kali gagal atau sekali gagal mungkin kita ganti biar gak habis di situ ya pak. Bodyguard Shiyu no Tsubasa, yuk kita coba suang ya. Request silahkan ya, yang nge-give itu mau, kalau mau request yang belum dapat senjata, yang nge-give. Gimana? Intinya ambil neutral base di bawah dulu, terus hiraukan aja jalan tengah supaya super biar cepat. Oke, Zhang Fei, oke. Bentar, ini aku main sesuai yang ku pikir dulu. Ya, nanti kalau tips-tips nanti aja dulu lah. Dapat senjata keempat Sang. Oke, Zhang Hei habis ini. Zhang Hei. Zhang Hei udah dapat belum ya? Lupa aku. Hore. Warera no seme no kamae. Kuzusase masen. Ambil base yang paling bawah harus. Mana paling bawah? Oh, biar enggak lari. Oke. Yang pojok sana iya enggak? Kono shiraba o tanki de kakeru to wa mimoto da. Korosu ni wa oshii. Zeshi tomo torae yo. Alakan Zoyun. Kono kyoten wa jokoumei ga senkyou shita. Dari dulu masih menjadi misteri Zhang Hacheo. Apa cowok sih kok membingungkan? Zhang Hei itu lanang, pak. Oh, itu sekalian yang wajah sana. Sekalian ya. Jangan balik dulu, masih ada base. Aku mau ngelawan Zoyun, pak. Jadi suaranya yang apa namanya, yang nge-give. Kedengeran enggak cuy? Kalau enggak berarti belum gua aktifin. Halo, Toperi. Yattukiagattana. Bocil itu si Zoyun. Kedengeran. Oke, sip. Monggo yang mau request atau mau chatnya dibaca bisa nge-give ya pak. Mana ini, kita tinggal nunggu Guan Yu doang kan. Cao di mana pak? Nanti Cao mati tiba-tiba. Cao mana sih? Oh di belakang sana. Zhang Fei nanti ya. Jangan ketutup pak. Ya biarkan aja Liu Bei ke bawah supaya Guan Yu sama Liu Bei nya datang lebih cepat. Iya i. Kill Guan Yu dan Zhang Fei nanti ya. Oke. Kita akan tunggu cuy. Noko-noko tawasare
ngekill yang lain lah. Ambil latihan combo. Lanjut. Doyun boleh kan nikil? Doyun. Oh, Doyun nempel di Liu Bei, Pak. Merepotkan ini. Liu Bei lama ini, Pak. Lama. Ah, pedangnya berat. Eh, kapaknya berat, Cok. Liu Bei di mana dulu, Cok? Nanti malah kukil-kil malah. Dekati Liu Bei. Oh, Liu Bei di bawah situ ya. Terus Zhang Fei. Yang di atas, pilih yang di bawah. Ya Allah, Zhoucang. Nanti habis ini Zhoucang ya. Oh, ini dia. Zhang Hei bilang kira berapa dicoba kupu-kupu. Zhang Hei itu sangar itu di sejarah, Pak. Uchidota. Siapa tadi? Belum keluar kah? Oh, nanti tunggu dulu. Oke, oke. Tunggu dulu, Pak. Bukan, ya lebih ke flamboyan nih, bukan feminin. Ryubi-tono. Mazu wa kono hono de anata no michi wo terashimashou. Terashimashou. Desu ga. Oh, bakar-bakaran, Pak, dia. Nah, ini ya, aku berperang enggak ya? Terbakaran mulu, jir. Jagain apa, Pak? Jagain Cao Cao. Cao Cao sih? Itu belakang lah. Nggak tahu. Beda meta mungkin. Di betam bakar-bakaran auto nyawa habis, Pak. Cao-cao. Apa ya, cuma blukar yang berapi-api. Mana ini Liu Bei, lama kali kau. Liu Bei, doko.
Hai senjata, yoi. Yang ori level 5 atau 6? Maksudmu semuanya seri ori semua, Pak? Setelah Liu Qi datang, kalahkan Guan Yu dan Zhang Fei. Cuma sesimpel itu sih. Tapi kalau rame bakal sulit sih, saya yakin sih. Nanti Liu Qi datang kita save, Pak. Kita jaga di sini aja mending. Zir struggle, kenapa itu Zhang Liao? Belum apa-apa struggle, Pak. Tono. Onige kudasai. Yang ori, yang ga ori itu Extreme Legend sama. Extreme Legend itu bukan ori sih. Itu bisa dianggap kalau zaman sekarang DLC ya, Pak. Extreme Legend DLC. Oh ya, BTW. Dynasty Warrior diskon semua, Pak, kemarin. Aku ngecek DW itu 7, DW 8, DW 9 diskon semua, cuy. Yang mau beliin monggo. Biar dapat mainan baru, coy. Ya kasih Steam ID ku ya. Udah datang belum, Pak? Belum ternyata, anjir. Betah. Diskon semua, cuy. Ada yang 60% ya, kalau nggak salah. DW 9. Nggak laku, Pak. DW 8 termasuk one of the best, DW 7 juga termasuk one of the best. Dan harganya cukup. Ya, 200 ribu, 100 ribu lah, lumayan. Mana nih lama kali, coy. What the hell? Kalau nggak suksu boleh sih. Apanya suksu? Lawan bocil-bocil. Mi Fang, Mi Pang 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 ya. Liu Bei di situ ya. Bentar lagi ketemu Guan Yu loh. Oh, depan doang loh. Ini dia. Mana? Atau ini timku? Udah ini. Yes, Liu Qi datang ya. Liu Qi ya namanya. Susume. Siap dulu. Harusnya nanti sih. Ah, apa. Yang kita kill dulu biar enggak nge-kill. Cao-cao, Pak. Nah, kita ke tempatnya Guan Yu. うちとったり。打開できぬか。裏の裏を書く。これぞ兵法の妙です。だぞ言うんですよ、じゃ。マジバカだ、こ。この超死流のやりさばき。 Mana, Pak? Oi. Guan Yu. Guan Yu, Guan Yu. Oh, Guan Yu di belakang ya, tuh. Yang main ngopi apa? Lu Bu.
Oh, bisa ini. Saya save state dulu, coy. Biar enggak jauh banget ngulang ya, Pak. Nah, ini ada musuh Rick. Sang Fe. Hati-hati kena KS. Oke. Okay. Oh, Sang Fe mau solo squad, Pak. Mau nge-kill bos kita, coy. Halo guys, thank you. Master Shuji bang. Damn, keras pak. Lupa lah. Shuji juga OP sih. Mungkin besok kita namatin Shuji story-nya. Aku nggak tahu story-nya, Pak. Tut dari. Nah, kita dapat senjata kah? Yes, kita dapat senjata, bosku. Not that bad ya, bro. Cuma butuh waktu lama doang. Tinggal kill Liu Bei. Besok story Shuji kita. Oh, kudaku keliru, Pak. Ternyata bukan kudaku itu, kudanya Guan Yu. Kayak sama aja itu. Koko ga shini basho ka. Wah, Liu Bei ngebut, coy. Teki wa seikyo da. Kyou nuku na. No. Tenka wa sadamaranu no ka. What the hell, dude? Oh, belum ku save lagi. What? Cocok gampang mati lan kerucuk-kerucuk mungkin. Gimana nih, kita ulang atau langsung Zhanghe dulu, coy? Sekali lah ya, sekali lagi lah ya. Ada lagi kalau kill. Ih, sampah ini kayaknya bau-baunya, Pak. Tekso, utsutari. Cocok kenapa, Pak? Cocok sendirian di sini. Kayaknya kurang dan lambat sekali ngurangin darahnya, ya maklum. Ya takut jelek. Bentar, aku mau ngecek dulu si Cao ada musuhnya nggak sih? Gak ada loh. Gak ada loh. Lawan bocil doang loh. Lawan bocil doang loh, Pak. Sama mati kau, cocok.
What the hell, Yamamoto tinggal dikit aja. Gasin bang story suci. Besok. Besok. Siap dulu. Besok pak. Besok story suci pak. Gak kita tinggal kill doang ini. Besok lah. Hari ini kita nyari senjata tuang. Nanggung baru masuk aku. Ya makanya baru masuk besok. Langsung suci aja. Story itu lama anjir. Ini udah hampir 1 jam. Nanti bersambung daripada bersambung kita lanjut besok aja. Sorry, Suoci 8 stage loh, katanya Indra 8 stage pak. 1 stage lah bang. Suoci udah senjatanya pak. Barudan. Apanya yang barudan? Besok lah sekalian 8 stage biar satu konten semua, masa kepotong-potong jir kan ya di upload juga besok. Kalau enggak kamu donate sana, donate 25k langsung kumainin. Coba lagi kah atau ganti karakter? Di karakter aja ya, kayaknya itu sulit itu. Kita melindungi cowok-cowok tetap sulit sih. Caranya Liu Bei mau lari pak. Ya dilindungi Liu Bei ya. Soalnya Liu Bei banyak banget loh tuh. Sampai udah selesai senjatanya pak. Story-nya mungkin besok. Langsung ke Liu Bei bang. Mati dia nanti. Dian Wei harus namatin Nano dulu. Senjatanya Dian Wei sekalian namatin story-nya pak. Karena stage-nya nggak ada cuy. Kill Liu Bei. Ada satu geng ini kita habisin dulu coy. Habis ini kalau tetap bisa ya udahlah ya. Harus main berdua ini pak. Berarti. Kudaku mana? Oh ini bukan kudaku sih sebenarnya. Ya udahlah yuk. Gangnya udah belum? Habis ini. Senjatanya udah belum? Aku lupa sih. Gua sendiri bisa ya, bisa ya, bisa aja. Biar nggak bakar-bakaran pak. Berapa tempat Liu Bei yuk. Xiao Tun mati. Oke, Xiao Xiao ikut mati kah? Commander struggling. Liu Bei ini dia. Langsung musuh. Liu Bei, Liu Bei, doku omai. Si Liu Bei di protect banyak orang pak. Ini masih aman ini. Cao Cao masih hidup ya.
Nani, wala, kena itu. No. Dah, kita capek. Kita lanjutin nanti ya. It takes time. Ribet bang. Ya enggak sih, emang si siapa namanya? Cocok cepat mati lah intinya. Oke, jadi kita langsung lanjutin yang tadi. Si siapa namanya? Yang gift tadi. Sangge ya, Sangge udah belum sih? Oh, belum aku. Oke, Sangge. Zhanghe, ciao ciao, mati. Zhanghe tadi mapnya apa pak? Kok nge-lag HP ku? Bentar, aku cariin dulu Zhanghe. Zhanghe, Battle of Cheating. Battle of Cheating. Oke, okay, cheating ya, Battle of Cheating. Malah salah ngechat. Kita Zhanghe itu W. Hati mas. Intinya untuk misi. Bentar, aku refresh dulu ini page gembel ini. Gak bisa direfresh, pak. Bisa diklik ya. Bentar. Lululul, nggak bisa ya. Kalahkan Masu setelah pasukannya dikepung dan keluar dari base di situ, kill Masu. Yao-chan udah selesai pak, aku pak. Bentar, aku mau baca dulu. Kalau belum baca, aku belum PT lah. Zhanghe. Zhanghe. Isolate Masu and force him to retreat, then defeat him before he succeed in doing so. Jadi intinya adalah mengisolasi Masu dan bikin dia melarikan diri, lalu kalahkan dia sebelum berhasil melarikan diri. Damn. Caranya gimana itu pak? Gimana itu maksudnya? Cara buka lubu gimana bang? Lubu itu intinya kalian harus ngalahin semua karakter Wu, Wei, dan Su masing-masing satu, itu dapat lubu kalian pak. Bang Ping udah pak. Udah di YouTube semua cuy, yang udah di YouTube ada ya. Nggak tonton sendiri. Yang belum ya nusul lah story ya. Intinya kill Masu hanya setelah dia lari. Oke. Oh, ini map apa sih? Cheating ya? Tuh masuk. Pacarnya siapa sih? Condition. Masuk rajanya pak. Ding. Zhanghe. Jir, musuh macam apa ini? Ngepasinya sulit kali. Oke, kedaulatan segitiganya bagus. Kong Ming rasa rajanya tapi belum datang. Oke. Okay. Oke.
Masih lama kan ya? Jir enak pak. Dan enak pak. Jir. Buat bersih-bersih enak pak. Enak. Malah cepet diku. Enggak ada left heel ya di sini ya. Ini ada left heel ya. Pihak Su kill Susu dan Remaji dalam waktu 2 menit. Apa itu? Ini kuda lubu kemana bang? Kuda lubu itu apa ya? Aku lupa aku. Yang ada yang masih ingat gak? Silahkan cek di YouTube lah intinya. Ketika aku namatin lubu ya, itu aku dapetin senjata sama kudanya langsung satu paket sama story-nya. Lupa aku pak. Kalau kamu tanya di Wina mungkin saya tahu. Kalau di Wina saya buta. Oh itu disuruh untuk ngekill Masu pak. Berarti kita harus ke tempatnya Masu kah? Udah lupa ngalahin Zhang Fei. Oh iya ya, itu di Changshan. Habiskan kroco-kroconya dulu di sekitar base itu mas. Kroconya nggak ada namanya pak. Kroconya nggak ada namanya, nggak worth it juga sih. Kok ada madai di situ? Oh ini ada Rojo. Oh, gak usah pakai musuh lah ya, buat jaga-jaga nanti lah ya. Jir, apa itu? Petak 3 kali. Kakiku sakit. Mana ini? Oke, liang. Nanti lihat mana ya dia? Lari atau hilang atau gimana ya? Ada ganti tube gimana bang? Tinggal cari aja yang versi udah. Oh ini kah? Ini kah? Tinggal download yang versi belum didubbing. Lari ke belakang ke jembatan. Oke, let's go baby. Ini udah mau lari kan dia.
Belum kah? Nanto, sokumen no fumoto ga ubareta da to. Oke. Oke, ini kah? Ini kah? Udah musim ke suari masen ya. Mohon maaf ya, gitu. Belum. Nani. Mohaya Sakaotoshi nado kikimasen. Kono mama Basaku wo tawashi, Sanchou wo ubai tore. Kayak suruh nge-kill kita. Hayaki koto kaze no kotoku. Furui heihou da kara. Mutia lari. Serang boleh kan? Bikin sekarat lah minimal. Mati dia, mukulin aku terus. Dekat-dekat jembatan, Pak. Dia tiba-tiba lari gitu, pusing aku. Siap dulu lah. Bunuh aja kah? Dia malah gebuk-gebuk, Pak. Gila aja. Gilyang udah kelar loh sih. Oh udah. Mana ini senjatanya, Pak? Tahu mana, Joy? Enggak ada, Joy. Enggak ada senjatanya, Pak. Belum kah? Belum, Pak. Jir. Belum lari dia. Kayaknya sih. Oh, dua anu. Dua kata-kata, Pak. Pertama dia takut, terus baru dia lari gitu. Oh, enggak aku baca sih. Dapetin senjata apa, Bang? Zangi. Ada dua event, Pak. Dua langkah. Kita masuk, kita ajak-ajak dulu. Ini masuk, kita pancing agak jauh, jir. Biar nggak langsung ke sana, Pak. Maksudnya mati, Cok. Maksudnya yang mati anjir. Maksudnya yang mati.
the freak Senji ngalah nge-kill. Baka. Baka ya. Nyawanya habis di anjir. What the hell. Waduh mati ya ini. Gak jauh lah. Terlalu sedikit nyawanya pak. Janjinya ngamuk cuy. Itu masuk. Emang masuk emang. Masuknya mana pak? Kalau unit info masuk di mana sih dia di mana pak di tempat gue batal dia di atas ini kah wah ini dia mas, nyawanya masih banyak itu nah ini dia Shindekurasai yes sir. Telat pak, udah aku kill pak. Dapat enggak? Belum anjir. Terlalu terburu-buru cah aku. Oh, dapat. Kukira belum. Terlalu terburu-buru tak kukira coy. Ini dia. Let's go. Untung belum ngeklik, pak. Nah, kita tinggal ngekill the king. Tidak usah mau kill Zugeliang pak. Bayan belum pak. Oh Zugeliang hilang aja. Nani kita kill Bayan dulu lah. Lumayan aku baca-baca Bayan di apa namanya di Reddit. Wati tahu ternyata story-nya ya. Ketika di usang plan. Yanwei berapa story sih? Kalau pendek sekalian main Yanwei aja. Berapa stage? Yang weh 5 ya lama sih 5 1 jam gak cukup pak. Nanti kan juga pasti ada stage buat dapetin senjata juga kan. Lama pas dapetin senjatanya bang ya iya itu. Yang dulu aja bang, yoi. Oke okay, oke okay, oke okay. Wisu
Keras juga kau. Untung ada elemen api, Pak. Apakah api itu enggak di scale. Enggak scaling ya. Nice. Bakar-bakar terus. Yes. Tapi udah bang, udah. Tapi cukup merepotkan juga itu masuk. 3-4 hari yang lalu lah. Yes. Aduh kakiku semutan pak. Zhang He. Apa namatin chaos mode bang? Boleh chaos mode besok sekalian dianwe boleh. Chaos tetap dapetin senjata kan? Kalau enggak ya suci. Liu Bei ada senjatanya pak aku. Siapa ini? Tuh dari Reska. Kita masih punya 45 menit. Mending aku wait dulu lah semua saya. Si Xiao Yuan udah. Cuma Yu udah. Pang De. Pang De ini apa ini? Kalahkan semua jenderal sebelum Cao Cao datang. Waduh, sulit ini kayaknya. Wei Yan di Cengcang. Tencang. Oh ini Battle of Tencang. Wei Yan kayak gimana pak? Sulit gak ini? Wei Yan syaratnya adalah kalahkan 4 defense captain yang menjadi guard Tencang. Walkthrough. Apa ini pak? Lion defense captain. Gampang sih ini. Oke. Okay. Bang pak Gasin. Oke. Okay. Siap. Wayan ya. Pahlawan bertopeng. Way of Muso. Baju nomor 4 pak. Emang apa? Gimana pak? Kalau gue main, kalau main DW gue subs. Mana? Kalau main DW loh ini. Apa ini pak? What the hell? Ini misinya gimana cuy? Apa ini? Tempat biji tiga di tengah, di ujung kiri, penjaga pintu kiri. Langsung ini cari kill. Di atas kah? Berarti kita harus masuk dulu dong. Nah, lihat kanan ya. Mana subnya mana? Subscribe di TikTok. 50.000. Fitur TikTok yang saya tidak tahu itu.
kayak di Twitch ya. Kok sudah dibuka, Pak? What? Gak ada defense captain ya, cuy? Apaan bagus sih? Kira Sun Gokong ya. Oh ini kah? Anjir, break dance. Satu. Satu ya, dua ya. Dua ya, oke. Ini satu lagi. Satunya di pintu kiri. Uraaa. Dio, Pak. Udah 3 berarti. Udah tinggal 1. Pintu kiri, pintu kiri berarti di sana ya. Bus apa itu? Sambil nunggu apa? Dinasti Warrior Origin, coy. Bangtong udah, Pak. Big dance, cuy. Jiang Wei belum kayaknya. Wang Zhong, kita coba lagi yuk, Wang Zhong yuk. Saya masih penasaran Wang Zhong, Pak. Uchitoto. Belum, Pak, aku gagal terus lawan Wang Zhong, cuy. Under level sih. Mana nih defense captain yang terakhir di mana, Pak? Langsung si Sun Xin. Din 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 din. Defense captain, oh god captain. Satu ka. Sono yuki wa mitomeyo. Kok enggak ada sih? Oh ini dia. Oke. Good. Good smile. Mana ini itemnya? Mana nih? Item. Oh ada ini di sini. Deket tempatnya Zotai udah bos. 3 hari yang lalu. Hari Jumat Zotai kalau nggak salah ya.
aku upload juga di YouTube. Kau tak tahu dah aku upload. Susume. Aku capek aku. Pantat tu sakit. Pintunya mana, Pak? YouTube-nya silakan cek di bio ya, Pak. Kalau enggak di scan. Link-nya ada di bio, kalau enggak di scan itu. Scan QR code, tinggal di screenshot kalian open aja. Jadi kalian suka banget emot-emot batu, kenapa, Pak? Kalau enggak emot batu, emot tengkorak, deng, deng, deng. Brain rot buat Anda nanti. Brain rotted. Secara nggak sadar kalian pakai terus nanti. Otaknya membusuk. Oh iya, itemnya lupa, Pak. Gimana tadi, coy? Kayaknya di dalam juga sih. Di atas kayaknya. Nah ini dia senjata Weiyan. Kayak unga bunga deh. Ure. Halo bang, halo Kumio. Nah ini kayak kepala suku ya. Wah, ini disuruh nurut tapi kan nggak anu, Pak. Nggak gampang tertipu, Pak. Mitometa. Kopi bang, thank you Gumiho kopinya. Tapi nggak terlalu senang sama Juge Liang sih emang. Dinasti Warrior Orochi. Bukan dinasti Warrior Orochi sih, Warrior Orochi. Ini DW5 ya, Pak. Kalau sih boleh kalau kalian mau anu request. Infinity musuh, Bir. Kita pepet terus. Kita blender-blender ya. Lead sampai jam berapa, Bang? Sampai setengah jam lagi. 5 menit lagi. Intinya 2 jam. Kayaknya aku level tadi agak cepet. Jiang Wei, Pak. Oke, Jiang Wei. Jir. Kostumnya sesat, Pak. Comet Strike, oke. Nanti untuk karakter yang udah punya senjata khusus, nanti kita coba untuk main Chaos, Pak. Ya. Chaos mode. Untuk yang belum ditamatin aja ya. Karena kebanyakan rasa karakter di game ini terlalu banyak. Lelah ya. Tapi ya sama aja sih. Lanjut. Si Mas. Uh,
apa tadi? Jiang Wei. Zhouqi udah, Zhouqi. Tinggal kita besok nyoba story-nya aja. Zhouqi besok khusus untuk story-nya Zhouqi. Kita main hard, kalau enggak ya main chaos sekalian lah. Chaos aja ya sekalian besok. Semoga sukses. Jiang Wei gak masih cuma butuh waktu. Jiang Wei, Pak. Jiang Wei, aku tadi dulu. Jiang Wei map-nya. Jiang Wei, Jiang Wei, Jiang Wei. Boyo, Boyu Wei. Tianshui Wei. Hah? Kok Wei? Kok Wei, Pak? Hah? Kok Tianshui? Hah? Wei atau Su? Senjata sangnya udah kelar, Bang. Udah dong. Besok gua upload. Bagi yang ketinggalan. Wei atau Su, Pak? Ini petunjuknya salah ini, websitenya di komplain ini, Pak. Masa Wei? Walaupun namanya Wei sih, tapi asal Jiang Wei kan emang di Wei sebenarnya. Anjir, ada yang telepon. Bang, ada yang telepon, Pak. Yang mau mengganggu saya. Aku live, anjir. Ada yang telepon, Pak. Tutup mati. Saya lagi live. Aku blok aja dulu ya. Oke, apa bang? Wei bang. Wei atau Su? BTW mapnya. Wei. Ngaruh gak sih? Wei. Padahal Jiang Wei dari Su. Alasannya apa, Pak? Memang harus Wei. Oh, ini ceritanya ketika Jiang Wei masuk ke anu kah? Ke Su kah? Kan emang sebenarnya Jiang Wei dari Wei emang tinggalnya di daerah Wei. Alah. Oh, di sini tempat dia direkrut. Oh ya, makanya. Aduh, iya. Yeah. Iya, yeah, benar, iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Di W ya, berarti. Misinya apa, Pak? Aku belum baca, Pak. Misinya adalah kalahkan Gao Xiang after triggering his ambush. Hah? Kalahkan Gao Xiang setelah triggering his ambush. Tunggu di pojok kanan, basically you just do nothing. Oke, okay, kita ngendok mode ya. Gak usah ngekill berarti. Oke, okay, hati turu aja ya berarti. Pojok kanan itu. Belum, Pak. Suksu ya. Dah, kita ngapain? Kita ngobrol-ngobrol aja. Aduh, yang minum teh dulu, Pak.
teh manis. Nah, kita hanya menunggu ya AFK coy. Ini prajurit yang malas ini. AFK. Suksu pak nanti pak, boleh? Ini berapa menit jir? Satu battle. Ya AFK AFK doang ini pak. Jiang Wei. Tetetetete. Dun 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 dun. Tunggu di tengah aja pak. Kenapa? Tengah juga tengah mana? Dan di pojok. Itu aja. Gimana sih? Kalian nggak seiya sekata, Jay. Ayo ambil baca aja tutorialnya, Jay. Jadi, kalahkan Gauss yang ketika berhasil ambush, ketika battle stage, silakan ke pojok kanan dan menunggu tanpa ngapain-ngapain aja, kecuali harus ya. Setelah beberapa waktu, moral tim kalian akan turun, yang mana kekalahan Nan'an dan Anding Castle, jika mereka dikuasai musuh, Mazun akan melarikan diri dari Tian Sui, terus akan ada ambush Gao Xiang, kalahkan Gao Xiang, itu intinya gitu sih. Ya jangan sudut kali sih. Ya sini intinya. Majun Raja cepat matinya. Rajanya siapa pak? Majun, Madun nih. Ya? Oh tim kita kah? Wah. Balik apanya pak? Ini kuda Guan Yu ya pak? Yoi. Apanya yang balik? Udah keluar kah? Guan Xing kemarin. Tapi namanya siapa tadi? Guan Xing atau Gao Xiang pak? Bukan Guan Xing. Balik lagi. Kenapa punya Lubu? Pertama punyanya Lubu pak, tapi setelah Lubu dead itu dibawa Cao Cao terus dikasih ke Guan Yu. Setelah Guan Yu nggak ada, kudanya itu dibawa Cao Cao akhirnya mati. Gitu kudanya. Itu pak. Jangan kamu berkhianat kan? Masaka Kyoi ga? Ya, shikashi. Jiang Wei kembar pak, masa kembar? Terus diapain? Jiang Wei nya ada dua pak, kaki Bunshin. Nani? Ini terus diapain pak? Dikil kah? Atau biarin aja? Tunggu aja, anjir kita AFK beneran nih.
Mohaya kachime wa nai. Washi wa nigeru. Melarikan diri. Ini kita save dulu, cuy. Bahkan juga Lian sebelum Masun. Ima desu. Tekishou o torae nasai. Hitori ka. Shinitai yo da na. Kau siang. Tahu gini aku ngisi musuh sekalian, Pak. Jauh kali, Pak. The hell. Kita kemana aja ya? Langsung kill Zugilian lah. Masun bakalan ke tempat Zugilian. Edan berarti Masun cuy. Madun. Padahal keluarga Ma ya, keluarga Ma kok di tempatnya Zwei cuy. Gak masuk akal. Edan ngambil aku, itu tadi senjatanya ya. Terus? Ini ada Weyan. Tatakai mutome. Oke, Liang jauh kali. Let's go. Ini cepet-cepetan juga ini, Pak. One sing. Ada merah-merah di situ, Pak. Apa itu? Dia solo squad, Pak Edan, timku. Solo squad, anjir. Ame-ame. Katon Gokaku no jutsu, Pak. What the hell? Anjir, kuat Katon Gokaku no jutsu. Tosun udah, Pak. I miss. Jikara no kagiri. Katon Gokaku no jutsu. Oke. Terus muter-muter. Hane no keru mono ga iru to wa. Abis ini suksu, Pak. やはり集中最初の予感は当たっていたようです予感惜しいあなたがこの地に縛り付けられている私の全てをあなたに伝えられたものアンジェルだってムリッニャは Jangan gitu, Pak. Jangan body shaming, Pak. Dan body shaming. No body shaming club ya. Coba ada hero kayak gitu di Dynasty Warrior. Apa? Ada sih. Sukcu kan? Sukcu. Kenapa sucu ya? Sucu. Suksu.
Battle of Tonggate ya. Kalahkan Macho Pangde ketika Hansui masih hidup. Kamu bisa tidak mengikuti perintah Cao Cao, langsung mengalahkan Macho. Oke. Macho sulit ini katanya. Ini agak susah. coba aja dulu lah. Masih ada 15 menit. Healing kita aja. Tonggit ya. Bintang 2-2 harusnya oke lah ya. Sucu, musuhnya kecil kali. Wow. Oh, kita ngalahin Macho langsung menang lah, coy. Oh, aku salah tempat, Pak. Opla. Salah set. Makanya. Salah geng. Oh, belum ada, Pak. Saya harus anu, namatin Sucu berarti bareng ketika story aja sekalian ya. Yang lain. Sucu belum bisa, Pak. Harus namatin story, belum kebuka. Yang lain ya, yang lain. Banyak yang belum. Cao Ren gimana, Cao Ren? Si Megazord. Oranges. Kalau enggak Pang di. Yang lainnya udah masalahnya. Kurang Pang D, Sucu, Dianwei nanti story karena mapnya nggak ada. Terus apa lagi? Tuang tadi repot, nantilah kapan-kapan. Sanghyo udah, Sanghyo udah, Genji udah. Cao Ren boleh. Cao Ren itu mapnya apa, Pak? Pangde Dingjun. Yang simple yang mana? Pangde sama Cao Ren. Yang lebih mudah yang mana, Pak? Aku sambil lihat. Pangde itu mengalahkan semua jenderal sebelum Cao Cao datang. Kalau Cao Ren banyak sekali, Pak. Cibi ya. Bakar-bakaran. Cao Ren harus mengalahkan semua Wu dan Su reinforcement kecuali Liu Bei dan Guan Yu. Wow. Basically semua ngalahin semua jenderal sama aja. Pangde dulu lah ya. Yang kayaknya lebih. Mountain Dingjun. Tempat kematian Xiahou Yuan ya. Oh, belum ada, Pak. Aku belum kebuka ternyata. Berarti ya kita harus TB mau nggak mau. Dan kita itu pakai Cao Cao Forces Hard. Kok escape? Memang escape. Escape of TB. Oh, escape kah? Waduh, escape from TB. Salah dong. Kayak sulit ini kayaknya sih. Macho udah dapat, udah dong. Tinggal nyari senjata sama main chaos doang sih. Oke, okay. Musuh penting ya, Pak. Kalau nggak damage-nya nggak ada sih. Harus ngalahin semua jenderal dengan cepat. Sulit sih ini, yakin ini. Senjata aku kentang lah. Shogun, tono ga taikeku o kaishi saremashita. Wakarimashita. Cao Cao paling mudah, Tonggit ngalahin jatuhin Cao Cao. Kono iksa, ikinokoru ga kachi to kokoroe yo.
Mana ini gengnya, Pak? Entar aku baca dulu, coy. Choren. Kamu harus mengalahkan officer in a reasonable amount of time, but you won't be heavily pressed. Reinforcement you must defeat. Berarti orang-orang yang harus dikalahkan termasuk Cheng Fu, Han Dang, Zhu Xi, Zhao Yun, Zhang Fei, Guan Ping. Tidak perlu untuk kill subjenderal. Ya. Yang terbaik kalian harus mengalahkan secepatnya setelah dia tiba. Terus mengalahkan officer lain. Terus setelah selesai kalahkan Sun Quan. Oke. Gitu sih. Lagi itu siapa namanya yang lupa, cuma diam aja tahu-tahu di tem. Cheng Fu. Katanya sebelum Cao Cao tiba, Pak. Beda ting, sebelum Cao Cao tiba itu si Fang De. Siapa itu? Shimaida. Satu. Kalian sebelum temanmu nyuruh mamu waktu lari atau tidak? Andang ya, andang di luar belakang, Pak. Kok bisa tur Jepang? Karena aku download yang belum di dubbing Inggris. Tidak ada elemen api, cepat menang lah ya. Karena nggak ada skill ya, Pak. Nggak di scaling. Scaling defense. Lanjut. Handang, habis handang. Terus lihat-lihat terus ini. Sushi. Sushi Shimrikiti. Ini juga. Kita kill dulu. Kemudian kita bus-bus ya di sini. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kita lanjut, siapa lagi nih? Wisu. Jir, gak kena, Pak.
Zoyun. Oh ya, Zoyun. Zoyun. Munome. Washi nara koko ni hei o oku ga na. Lama juga ini map, Pak. Saya lebih dari billing ini. Iza mairu. Ini sulit sih, Xiao Yun keras. Dia punya armor, jir. Punya armor, Pak. Sini, Pak. Si Zoyun punya armor, ini Soren juga punya armor. Untung gak bujir. Yokata. Nice. Suruh. Kayaknya main DW itu dapetin senjata item gitu-gitu ya. Itu anu, apa untuk post game seru. Untuk apa setelah namatin gitu kan pasti bingung kan mau main apa, nah dikasih kayak ginian biar teroccupied Zhang Fei ya habis ini. Onore. Oresama to yaru kakugo wa dekiten daro na. Tapi sampai kuamping, oke. No, no. Anjir, untung aja loh. Pusing kita. Yuk kata. Totari. Ini dulu, Pak. Kena KS, Kak. Apanya yang kena KS? Zoyun atau Guanping? Zoyun atau Zhang Fei? Zhang Fei tadi Tekso Utsutari itu artinya anime version. Apa ya? Nani? Oh no. Belum gue save lagi jalan. Oh no. Wah aku nggak dengerin lagi sialan. Tidak. Kita harus ngulang. Kesto. KS bodyguard, bodyguardku tidak dekat total. Ya udahlah, berarti nggak bisa lah ya. Jadi kita end aja. Karena mapnya ini map lama juga kan, panjang ini. Belum tahu, coba aja. Kuklik, Pak. Ah. It's okay, it's okay. Kita ulang lah, cepet lah. Nanti aku tonton lagi replaynya. Not that bad loh. Jiang Wei aja, Jiang Wei udah, baru aja cuy. Kita harus ngisi lagi, sialan. Bodyguard new nyampah. Gak apa-apa lah ya. Kurang anu aja aku paling. Kurang ngepasin. Guanping udah bang, udah dong.
Yang gue ya. Oga Cheng Fu. Tak main ini 15 menitan ini ya agen aku. Apa lah ya. Shimaida. Jam 10 end bang. Wah, kalau kelamaan. Aku stream agak awal kan biar cepat selesai. Pantat saya sakit lah, kebanyakan duduk. Pantat saya sakit. Beliin kursi gaming. Kursiku kursi kayu sih. Si bantal biar nggak sakit. Yurusan. Ustota. Asik. Yo 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 yo, lanjut. Bodyguard tuh ya levelnya udah tinggi sih, makanya strong ya. Lanjut. Sushi ya. Sushi Soyun kan. Rozoyun sampai. Oke. Bakat tak. Dua kali musuh ya kan. Kekil sih. Kalau kena semua. Nah, muter-muter biar bodyguardnya ikut muter-muter lah. Oh, enggak muncul sih. Sama aja. Doyun namanya. Munome. Washi nara koko ni hei o oku wa na. Bodyguardku ajak muter-muter. Choshiru. Tunggu cowok-cowok yang maju dia ternyata. Nani? Salah. Join. Jadi anak buahku perang sendiri pak, makanya sampah.
aku kan. Aku kan ini yang nge-kill. Utsutari. Oligarku terlalu strong lah. Mereka muncul kalau Chaochai udah sampai di tertentu. Pakai coren ya bang, yoi. Unorei. What the hell is? Awas nanti sampah pak. Iya kita isi musuh dulu. Yosef, ditekan aku. Terus. Terus siapa cuy? Habisnya aku save ya, biar gak jauhan. Guanpe. Tinggal Guangping ya. Tinggal satu terus kita end. Tinggal ini tuang pak. Ding 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 ding. Guampe. Tuh fantatku sakit. Kemudian duduk. Tinggal Guamping sama Sun Quan. Oke. Dipertahan dia pak. Yokata. Wah, ada Infinity musuh. Infinity musuh, pak. Utsutari. Save dulu. Udah, aku saving. Susu-sama. Daijubu ke? Susu-sama. Sekarang ke bawah. Eh? Nasi ke bawah. Oh. Sonke kah? Oke, the last. Ding 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 ding. Nah, terbaiknya udah belum tumbang. Ini lagi nyari. Kill Sun Quan dapat senjata. Siap. Guan Yu gak termasuk lah. Oh no. Guan Yu lari tiba-tiba datang. Sosodono. Koko wa touseru no da. Kakugo sare yo. Liu Bei. Tousen to iu nara shikara zuku de touru. Bunuh Liu Bei win. Kalah jika cocok kalah.
Kwan is the Dimension Quest. Defeat Sun Quan untuk... Oke. Tapi Sun Quan dulu kan? Sulit ini. Asih mau mati aku. Dikeroyok banyak orang. Siap sih mas. Pala agak pusing lagi. No, dia bertahan. Yes sir, untung nggak mati aku. Heal dikit. Ah, untung aja nggak disampah. Tutari. Hampir mati aku, coy. Gimana tadi? Nggak ya. Plus ya berarti. Yang Leo maju lah, yang Leo bantu bos juga. Jadi itu bukan soalnya yang Leo pak, soalnya Doman deh. Maju di sini. Gimana ya? Ya tanya ya. Oh, salah tempat aku. Oh, di sini deh. Misu. Oke, dapat senjata. Kita langsung ke tempatnya Chao Chao dan kita end. 15 menit ya. Oke. Kali UP doang kan? Kono iksa murata zo. Watashi wa tatakau. Tatakae.
Bakar-bakar si Maida. No, ada suara burung gak? Oke, Perry. Sindekre. Aduh, Owata. Lari bosku. Kita lari, kita pulang. So, kita namatin Zuchi ya. Heartless Chaos ya. Mungkin sih Heart aja sih. Oke, jadi itu. Kita kiri untuk ini. Din din din. Yos. Cowoknya keren ya. Ini dia rock. Yo, max out saudara-saudara, walaupun sering nyampah ini orang. Bapak car senjata. Ah, maksudnya? Sudah banyak, Pak. Sudah 50% mungkin. Sudah 50% ini. Sudah bisa dibilang. Untuk W aja yang belum tinggal Suwang, Suksu, Dian W, Pang D, 4. Tusu yang belum plus main tinggal Wang Zong, Yu Ying, Xin Cai. Order tinggal Surong, Menghuo udah belum ya? Menghuo belum kayaknya. Yuan Shao sama Jiang Zhao. 50% sih. Wu sendiri kurang Tai Si Chi, Sun San Xiang, Wang Gai, Rakyau bersaudara. Dah, tinggal dikit sih, literally. Yang sekiranya itu apa belum dapat senjata sama belum story-nya selesai sekalian ditamatin nggak apa-apa main hard gitu. Jadi itu sekiranya untuk stream kali ini, thank you ya udah nemenin. Untuk yang nge-give juga thank you, arigato. Tadi sedikit siapa aja tadi kita baca dulu. Masalahnya di sini Gumiho, thank you sedikit. Sama yang pertama adalah dari Take. Udah tenggelam, Pak. Intinya thank you ya. Arigato. Jadi itu kita kembali lagi besok di waktu yang sama plus main story Zuochi Chaos mungkin. Karena ada senjatanya, jadi kemungkinan Chaos sih. Thank you. Matan nih. Bye bye. Selamat beristirahat. Selamat hari Senin. Selamat hari Selasa.